Halo semuanya, hari ini saya akan memasak sup kacang hijau. Bumbu-bumbunya adalah olive oil, pepper, kacang hijau yang sudah saya masak terlebih dahulu, ham, wortel, mint leaf, garlic, dan white onion. Sekarang mari kita memasak. Selamat menyaksikan videoku ini. Saya tumis dulu bawang besar. Kemudian bawang putih. Tumis sampai wangi. Habis itu, kalau sudah wangi dan bawangnya berwarna kekuningan, masukkan kacang hijau. Setelah itu, masukkan sedikit air. Tunggu kira-kira sampai 7 sampai 15 menit. Tutup pemirsa. Setelah itu pemirsa, masukkan daun leaf. Tunggu kira-kira beberapa menit lagi. Juga masukkan pepper atau lada sesuai dengan selera. Setelah sup kacang hijaunya dingin, baru kita blender pemirsa. Setelah kita sudah blender, kita masukkan lagi, masak lagi sekitar 7 ke 10 menit, baru kita masukkan wortel dan kita rasa. Kita boleh tambahkan garam sesuai dengan selera. Dan terakhir kalinya pemirsa, kita bisa masukkan ham ke dalam. Setelah 10 menit pemirsa, kita siap. Nah, ini dia hasilnya pemirsa, bubur kacang hijauku. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye.